disinilah tempatnya untuk melepas kerinduan-kerinduan yang ada di wilayah waktu itu Tirtamaya Interface. Jadi Tirtamaya Interface sekarang pindah ke sini, namanya Dwi Warna Interface. Sekarang, bukannya nanti habis ini. Berapa, Bang? Tambah siapa ntar, Bang? Ya, sama sekarang. Pasir. Ya, perkenalkan, saya Densville. Saya selaku Ketua Ronggolawe DPW Bogor Raya. Dan di samping saya, Bapak Sugiarto, beliau adalah salah satu owner pemilik jam tangan yang ada di Dwi Warna Interface. Dwi Warna Interface ini salah satu pindahan dari Tirtamaya Interface, yang di sini menempatkan diri dengan lokasi yang alhamdulillah bagus ya, karena Pak Sugiartonya ada di lingkungan sini gitu. Untuk di gelaran ini kita spesialnya yaitu di launching ya. Di launching itu yang berarti kan menarik teman-teman itu. Nah, disinilah tempatnya untuk melepas kerinduan-kerinduan yang ada di wilayah waktu itu Tirtamaya Interface. Jadi Tirtamaya Interface sekarang pindah ke sini, namanya Dwi Warna Interface. Alhamdulillah untuk launching pada hari ini dengan situasi kondisi yang alhamdulillah cerah ya Pak ya. Untuk izin apa itu semua kita sudah lakukan ya Pak ya, dari gugus COVID, dari apa semua. Alhamdulillah ya Pak ya, dari RT setempat ataupun dari warga izin keramaian semua udah beres ya Pak ya. Ya, jadi teman-teman bagi yang belum tahu nih yang namanya Dwi Warna Interface itu ada di jalan apa Pak? Parung Lebakwangi ya. Parung Bogor Lebakwangi, tepatnya itu di belakang Desa apa, Pak? Desa Pamegarsari, Kecamatan Parung, tepatnya berada di sekolahan belakang SMU Dwi Warna. Karena kita masih launching dan launching ini pun terburu-buru ya, tidak mempersiapkan yang sangat wah gitu kan. Tapi alhamdulillah antusias dari teman-teman dari Bogor Kota, Kabupaten ini yang daerah-daerah Lewiliang nih, saya lihat ada nih mereka nih. Saya datang ke sini dan melihat teman-teman dari Ciawi, dan itu mereka udah mencium lah. Dan alhamdulillah antusias dari rekan-rekan kicomannya di lapangan Dwi Warna Interface ini ada, walaupun tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita inginkan gitu kan, tapi alhamdulillah. Karena situasi juga ya. Iya, dengan COVID-19. Iya. Mungkin kalau saya lihat, karena ini perkembangan dari mayoritas barometernya Parung Raya ya. Parung Raya itu udah mencakupi sampai Ciputat ya. Jadi,
mungkin kita akan berikan kepuasan kepada teman-teman Kicomania seperti di Murai Batu, Cica Ijo gitu kan, dan mungkin tadi bisa melihat ya di situ ada komunitas cipau. Burung cipau itu sangat langka banget tuh, langka banget dan mungkin tidak ada. Nah, di sini kita ada komunitas cipau yang mereka meminta antusias untuk bisa dibukakan kelas di sini. Nah, mungkin untuk kedepannya kita akan memberikan apa ya, intinya kenyamanan dan kepuasan dulu ya dengan di hari ini seperti apa. Mungkin nanti kalau kita akan mempunyai penilaian dari rekan-rekan Kicomania yang sudah hadir di sini, kedepannya ya mungkin semakin mereka puas, semakin insya Allah kita istilahnya Kicomania puas, kami pun lemas gitu kan ya. Mudah-mudahan sih untuk ke depan saya berharap dengan adanya Pak Sugiarto ini di sini dan Pak Decepot, mereka bisa melihat situasi dan kondisi harus dengan apa untuk kemajuan Dwi Warna Enterprise ini gitu. Kita adakan rutin setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lewatkan di tempat ini. Buat rekan-rekan dan sahabat Kicomania, bisa bergabung dengan kami. Sekali lagi, ya, saya mengucapkan terima kasih ya kepada rekan-rekan Kicomania Jabodetabek mungkin ya, karena saya melihat beberapa banyak dari Ciputat, dari mana. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya di gelaran kami di Dwi Warna Enterprise. Mungkin untuk kedepannya Dwi Warna Enterprise ya, ini salah satu nama yang baru mungkin ya di dunia IO, Dwi Warna Enterprise. Saya berharap kepada rekan-rekan Kicomania yang belum mengetahui lapangan Dwi Warna Enterprise ini, mungkin nanti bisa bertanya-tanya ke teman-teman Kicomania lain, ataupun bisa melihat di medsos, bisa melihat di medsos saya juga, di FB saya, Desbil ataupun Pak Sugiarto ya. Nanti bisa untuk komunikasi, untuk pertanyaan, mangga silakan. Ya, saya berharap kepada rekan-rekan Kicomania yang sudah hadir ini merasakan kenyamanan dan kepuasan di launching kami, sahabat Kicomania, di launching SMA Dwi Warna. Alhamdulillah warganya juga menyambut luar biasa, baik semua sekitarnya dan Kicomanianya luar biasa juga. Terima kasih ya atas kedatangannya, supportnya, acara lapernya di hari Senin, Rabu, dan Sabtu. Saya ucapkan salam terima kasih ya kepada rekan-rekan Kicomania yang sudah hadir di Dwi Warna Enterprise. Saya berharap dengan adanya IO Dwi Warna Enterprise, kami berharap itu Kicomania bisa merasakan kepuasan dan kenyamanan di tempat kami. Itu aja ya, terima kasih. Memuaskanlah, walaupun performa aja lagi kurang fit, harus itu memuaskan tuh. Sebetulnya juga mendukung, Pak. Terus gimana harapannya untuk lapangan ini? Ini kan lapangan baru nih, baru launching. Ya. Untuk harapannya untuk di kedepannya gimana? Keren, 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 keren. Komunitasnya juga banyak dari Cipol, dari Adis Merah, Kokpet Mania, mantul. Pokoknya mantul. Pada Cepot, mantap. Sukses. Kamu dari mana nih? Dari Jampang, Telaga Kauripan. Bogor ya? Iya, Parung, Parung. Parung. Ya, sip. Mantap lah urusan hari ini.